إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى صحابته غر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات يا أرحم الراحمين الحمد لله pertama dan selamanya marilah sama-sama kita mengangkat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita sebagai pertemuan yang terbaik di sisinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mukminin rahimakumullah. Malam ni kita sambung kitab Riyadhus Salihin dan ada beberapa bab. Kita masih dalam bab salam. Dalam pasal apa? Bab apa? Salam kepada mahram selesai hari tu. Salam mendahului orang kafir. Kita langkau apa tu ni? Kita ambil kepada bab berjabat tangan. Bab musafahah. Bab sunat berjabat tangan, bermuka manis dan mencium tangan orang soleh dan anak, yang kita sebut hari itu ni sebagai mukaddimah tentang beberapa pandangan di kalangan para ulama berkaitan dengan mengucup tangan. Okey, hadis bab ni adalah bab penutup dalam kitab salam. وعن أبي خطاب قتاده قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه بخاري. أبو خطاب ataupun nama dia Qatadah, dia berkata saya telah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik sebagaimana kita doa dia sebut, beliau adalah khadam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, adakah ada musafahah? Musafahah maksudnya berjabat tangan antara para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa arda. Jawab Anas bin Malik, katanya na'am, ya, berlaku musafahah. Musafahah ni jabat tangan. Salam adalah perkataan assalamualaikum. Itu kita panggil salam. Menyampaikan salam artinya assalamualaikum. Yang berjabat tangan tu kita panggil musafahah. Okey, yang kedua. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma jaa ahlul Yamani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaa ahlul Yaman wa hum awwalu man jaa bil musafahah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, apabila datang ahlul Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kamu ahli Yaman, dan merekalah orang yang mula-mula mendatangkan dengan musafahah. Yakni musafahah, berjabat tangan tu adalah satu amalan yang telah berlaku di kalangan orang-orang Yaman. Kemudian merekalah yang membawa amalan bermusafahah ataupun amalan berjabat tangan itu di kalangan orang-orang di Al-Madinah Al-Munawwarah ataupun di kalangan orang Arab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, perbuatan berjabat tangan itu dimulakan oleh orang-orang Yaman. Tuan-tuan hadirin mukminin, kita jumpa dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa amalan-amalan yang asalnya dilakukan oleh orang-orang Mekah di sekitarnya, di sekeliling Mekah.
yang setelah itu Islam menerimanya dan mengiktirafnya sebagai sebahagian daripada adab dalam Islam. Yang salah satunya adalah musafahah. Musafahah ni adalah amalan Ahlul Yaman. Amalan Ahlul Yaman. Kemudian mereka datang bawa mai kepada baginda kepada di kalangan orang-orang Arab, Yaman juga orang Arab, orang Arab dengan makna orang Arab di Jaziratul Arab, maka diterima dan dijadikan sebagai amalan dan kita pun disuruh untuk bermusafahah. Hadis yang ketiga akan menjelaskan tentang hadis yang ketiga dalam bab ini akan menjelaskan tentang sunnah bermusafahah dan kelebihan bermusafahah secara bersama. Dia sunnah bermusafahah bila berjumpa. Kita sebut saya ingat dalam dua siri yang lepas, bila kita jumpa, antara benda yang disuruh kepada kita adalah ifshus salam, sampaikan salam. Kemudian disuruh kepada kita untuk musafahah, berjabat tangan. Kemudian antara sunnah lagi yang diajar kepada kita untuk bermu'anaqah, berpeluk tengkuk. Berpeluk tengkuk tu, itu dipanggil dengan mu'anaqah. Hadis yang ketiga dalam bab ini akan menjelaskan kepada kita tentang sunnah musafahah dan fadilat musafahah. Apabila kita bermusafahah, bila berjumpa di antara dua orang Islam, mereka bermusafahah, maka apa dia yang akan berlaku kepada orang yang bermusafahah. Wa'an Barra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Rawahu Abu Dawud. Berkata Anas, berkata Al-Barra, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah bertemu dua orang muslim fayatasafahan, lalu mereka bermusafahah, mereka berjabat tangan lepas bagi salam, assalamualaikum. Pasal apa dia punya tertib dia lagu tu? Tuan-tuan, kita baca dalam awal kitab salam itu ni cerita seorang sahabat Nabi lalu depan Nabi. Dia bagi salam, assalamualaikum. Nabi kata, ashrun, 10. Mai orang yang kedua, dia kata, assalamualaikum warahmatullah. Nabi kata, ashrun, 20. Mai orang yang ketiga, Nabi kata, dia kata, assalamualaikum warahmatullah. Nabi kata, thalasun, 30. Maka kita kata, gabung di antara hadis yang Nabi kata, fayatasafahan, mereka berjabat tangan, sudah tentu jabat tangan itu didahului dengan menyampaikan salam, assalamualaikum. Kata Nabi, tidaklah bertemu dua orang muslim fayatasafahan, lalu mereka dua itu berjabat tangan, berjabat tangan, illa ghufira lahuma. Hak bahagian pertama tu cerita kata sunnah bila jumpa ni berjabat tangan, sunnah bila jumpa ni berjabat tangan. Nanti kita akan jumpa hadis macam mana cara berjabat tangan tu. Macam mana cara berjabat tangan? Yang lebih kurang macam tu. Ni dua-dua tangan saya kan. Berjabat tangan lagu tu. Dia hak tarik tu, hak apa bubuh dia di kepala ke apa, hak tu lain cerita macam. Hak cerita daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh bermusafahah. Jadi kita dah sebut sunnah musafahah. Kemudian di bahagian yang kedua hadis Nabi sebut tentang fadilat musafahah. Illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Melainkan Allah akan mengampunkan untuk keduanya, yakni orang yang memulakan dan orang yang menerima. Dari segi fadilatnya, dari segi kelebihannya, siapa yang lebih? Yang aula? Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita baca sebelum ni, inna awla nas man bada'ahum bisalam. Orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang memulakan dengan salam. Orang yang memulakan salam, dia yang paling aula. Tapi bila mereka kedua-duanya telah bermusafahah, mereka telah berjabat tangan, Nabi kata apa? Nabi kata illa ghufira lahuma, kedua-dua orang itu akan diampun. Qabla an yatafarraqa, sebelum kedua-duanya berpisah. Sebelum mereka berpisah, mereka akan diampunkan. Tuan-tuan, hadis-hadis yang seumpama ini, bila disebut kata, buat satu amalan, kamu akan diampun. Buat satu amalan, kamu akan diampun. Kafaratul zunub, pengampunan dosa itu, dosa yang macam mana? Para ulama kita sebut, hak jenis-jenis yang macam ni,
Macam dia sebut, kata bila kamu buat macam ni, kamu akan dapat keampunan dosa. Contoh dia, lah ni kita dah hari ni dah kita 6 hari bulan. 6 hari bulan Muharram. Kita akan masuk 9 Muharram dan 10 Muharram. Nabi galak kita untuk berpuasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Akan diampunkan dosa untuk 1 tahun. Dosa apa? Disebut oleh para ulama kita, dosa itu yang akan diampun adalah dosa-dosa yang kecil. Demikian bagi hadis yang seumpama ini, illa ghufira lahuma, melainkan akan diampunkan dosa keduanya, yakni dosa-dosa yang kecil, qabla an yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Sebelum daripada mereka berpisah, dosa mereka akan diampun. Jadi ada dua dalam hadis ni. Satu, pemberitahuan tentang sunnah. Sebab tu Nabi sebut, ma mim muslimaini, tidak ada mana-mana dua orang Islam mereka bertemu, fayatasafahan, lalu mereka dua itu bermusafahah. Bila Nabi sebut menjadi amalan kepada orang Islam untuk bermusafahah kerana mereka menerima ajaran daripada Nabi, sunnah untuk kita bermusafahah. Kemudian fadilat musafahah tu apa? Illa, ini bukan salam ni tuan-tuan, ini musafahah. Illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, melainkan Allah akan mengampunkan keduanya sebelum daripada mereka berpisah. Sebelum daripada mereka berpisah, sebelum daripada mereka menyuraikan majlis itu, mereka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berhenti kat ni. Mari kita renung sat. Dalam banyak-banyak hadis Nabi, Nabi cerita kat kita tentang bertemu dan berpisah ni. Dalam banyak-banyak hadis Nabi, Nabi juga cerita kepada kita tentang bertemu dan berpisah. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut sebagai contoh tentang orang yang duduk dalam majlis. Majlis ni tempat duduk, maknanya sekelompok orang yang yang duduk bersama. Kemudian sebelum daripada mereka berpisah, mereka akan tutup dengan kafaratul majlis, melainkan Allah akan memberkati majlis itu dan Allah akan mengampunkan mereka. Apa yang kita minta dalam kafaratul majlis? Majlis elok-elok ni, majlis macam kita majlis ngaji ni, macam kita duduk dalam majlis zikir, kita duduk dalam majlis sembang hak elok dan sebagainya. Bila sebelum daripada kita berpisah, kita disuruh untuk membaca kafarah. Subhanallazi sakhara lana hadha, naik betul bang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Pasal tak niat lagi nak berhenti, dia lupa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Majlis baik ni, dia ada dua bahagian. Bahagian yang pertama, tasbih kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, maha suci engkau ya Allah, aku bersaksi bahawa saja tidak ada Tuhan melainkan engkau. Astaghfiruka, aku minta ampun kepada kamu. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada kamu. Majlis baik ni, ni bukan cerita pergi disco, ni bukan cerita tak, ni cerita majlis yang baik. Tuan-tuan balik lagi, tuan-tuan balik eh, lara ni pun tuan-tuan ingat, iza ja'a nasrullahi wal fath. Baca kan, iza ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan daripada Allah dan berlakulah pembukaan demi pembukaan, kamu akan melihat manusia masuk ke dalam agama ini secara berbondong-bondong. Ketika itu, fasabbih, bertasbihlah kepada Allah, wastaghfir, dan beristighfarlah kepada Allah. Benda baik, orang masuk Islam, Islam dapat kemenangan, berlaku pembukaan demi pembukaan, tiba-tiba di celah itu disuruh untuk istighfar, disuruh untuk tasbih dan istighfar. Pasal apa? Sama dengan kita duduk dalam majlis, majlis baik, majlis yatazakarun, mereka berzikir, majlis yatluna fihi ayatillah, mereka membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, mereka dengar tentang ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, tiba-tiba disuruh untuk istighfar.
Demikian pertemuan orang Islam ni, mereka bertemu dengan cara yang baik. Salah satu daripada golongan yang akan diberikan naungan di bawah arasy Allah pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah, salah satu dia apa? Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut salah satu daripada golongan yang akan dinaungi di bawah arasy Allah adalah dua orang yang bertemu kerana Allah, berpisah juga kerana Allah. Orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah, sudah tentu dia akan memulakan dengan salam, dengan musafah, sunnah-sunnah Nabi ini. Nabi kata apa? Illa ghufira lahuma. Majlis tadi Nabi kata akan diampunkan apabila mereka membaca dengan kafaratul majlis, dan kafaratul majlis itu disuruh untuk minta istighfar daripada Allah. Pasal apa? Demikian bila dapat kemenangan disuruh untuk istighfar kepada Allah. Pasal apa? Itulah tuan-tuan makna az-zakirinallaha kathira waz-zakirat. Orang yang banyak mengingati Allah. Salah satu daripada ciri orang yang beriman ni, tuan-tuan baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat, tu 12 tu. Salah satunya orang beriman yang betul-betul beriman ni waz-zakirinallaha kathira waz-zakirat. Orang yang banyak mengingati Allah. Orang yang banyak mengingati Allah ini adalah orang yang benar-benar beriman. Lalu orang yang benar-benar beriman, dia dah duduk dalam halaqah ilmu, dia duduk dalam majlis ilmu, dia duduk dalam majlis tadarus, dia tilawah Al-Quran dan sebagainya, dia mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, dia tutup dengan mohon istighfar kepada Allah. Kut-kut, walaupun majlis itu dianggap sebagai majlis baik, tapi mungkin di sana ada salah-salah, di salah faham terhadap Allah, salah tafsir ayat-ayat Allah, ada kesalahan-kesalahan menimbulkan riya, menimbulkan sum'ah dan sebagainya, maka disuruh untuk mohon istighfar. Bila dia mohon istighfar dan dia mula tadi dengan musafahah qabla an yatafarraqa, sebelum mereka berpisah, illa ghufira lahuma, melainkan Allah akan mengampunkan untuk keduanya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa dengan tokoh-tokoh ulama Arab, ulama' Arab lah, ataupun ulama'-ulama', bila kita jumpa dengan mereka, kita pergi majlis rumah mereka, sembang kan? Sembang apa semua. Okay, kita kata nasta'zin, kita minta izin, kita nak balik, kita bangkit, salam dengan dia, kita mu'anakah dengan dia sebagainya. Sebelum tu dia akan sebut, okay, kita kata nak balik, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kita majlis rasmi, ya, majlis rasmi, ya. Pi minang anak orang, kita tutup dengan tasbih kafarah. Dia kata bukan kuliah, dia kira kuliah, ya. Tasbih kafarah ni dia kira kuliah. Padahal semua majlis baik. Ma mim majlisin, dalam mana-mana majlis disuruh untuk kita tutup dengan tasbih kafarah. Tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi tuan-tuan, connection yang saya nak sebut tadi ni, dalam majlis tu, dalam pertemuan tu, dalam pertemuan tu yang bermula dengan musafahah tu, dan kalau dalam ramai-ramai ni kita mula dengan salam tu, takut-takut ada di celah tu hak benda-benda tak baik, ada sum'ah ke, ada riyak ke, ada salah tafsir ke, ada salah faham terhadap ayat Allah ke, ada berkata sesuatu tentang Allah dengan tak benar ke dan sebagainya, kita tutup dengan istighfar. Kita kata astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon istighfar kepada kamu ya Allah, dan aku bertaubat kepada kamu. Illa ghufira lahuma, lalu Allah tak, Nabi kata melainkan Allah akan mengampunkan keduanya, qabla an yatafarraqa, sebelum daripada mereka berpisah Allah Ta'ala akan ampun. Dan dosa yang kita sebut tadi ni, dosa-dosa tu sebagaimana yang disebut hadis-hadis yang seumpama ini merujuk kepada dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Kerana dosa-dosa yang besar memerlukan kepada proses permohonan yang secara khusus. Proses permohonan yang secara khusus, kita disuruh untuk minta. Apa dosa besar yang disebut Nabi SAW sebut ijtanibu as-sab'al mubiqat, jaga-jagalah diri kamu daripada 7 dosa yang membinasakan. Apa dia? Syirik, uququl walidain, neraka mak bapa,
tu semua dosa-dosa besar tu, dosa-dosa besar tu kita perlu mohon kepada Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal dengan keadaan yang khusus terhadap dosa tersebut. Okey. Hadis yang keempat. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu qala la qala afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu qala la qala fayakhuzu biyadihi wa yusafihuhu qala na'am. Rawahu at-Tirmizi. Anas bin Malik meriwayatkan katanya, seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang itu bertemu dengan kawannya, apakah dia perlu menundukkan diri? Tunduk diri dipun. Atau Nabi kata tak, perlukah dia mendekap ke dadanya dan dia memeluk? Nabi kata afayal tazimahu, lagu tu dulu, kemudian dia peluk. Nabi kata tak. Kemudian dia tanya, perlukah dia menjabat tangan lalu disambut oleh kawan tersebut, maksudnya orang yang dia bertemu? Nabi kata na'am. Maksudnya yang sunnahnya adalah mula dengan bada abis salam, dengan ungkapan salam, kemudian disertai dengan musafahah, tunduk apa semua tu. Dia mungkin adat-adat tertentu, adat-adat tempat-tempat yang tertentu, ha? Tapi dia mesti bermula dengan musafahah, dengan assalam, dengan musafahah. Okey, dengan musafahah, dengan ni musafahah. Selagi dia Muslim, kita sampaikan salam kepada dia. Ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal ataupun orang yang kamu tak kenal. Kepada orang yang kamu kenal ataupun kepada orang yang kamu tak kenal, selagi dia Muslim. Selagi dia Muslim, mulakan dengan salam. Okey. La ada dia mula main balik pemikiran takfiri ni, pemikiran tak boleh jawab salam orang apa semua ni. Hak tu kita kira lain kali. Hadis yang kelima. Wa an Safwan bin Asal radhiyallahu anhu qala yahudiyyun li sahibihi izhab bina ila hadha an-nabi fa'ataya ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fas'alahu an tis'i ayatin bayyinat fadhakara al-hadith ila qawlihi faqallabu yadahu wa rijlahu wa qala nashhadu annaka nabi. Rawahu at-Tirmizi. Safwan bin Asal radhiyallahu anhu berkata, seorang Yahudi berkata kepada temannya, mari kita pergi bertemu Nabi itu. Ha? Maka pergilah keduanya kepada Nabi SAW dan bertanya tentang 9 ayat. 9 ayat. Dan telah dijawab oleh Nabi. Mereka lalu mencium tangan dan kaki Nabi sambil mereka berdua berkata, kami bersaksi bahawa engkau adalah benar-benar Nabi. Apa dia? Ayat di sini merujuk ayat ni tuan-tuan, imma merujuk kepada ayat al-maqru'ah, ayat yang dibaca, ataupun merujuk kepada ayat yang dilihat dan sebagainya. Sebelum daripada kita tengok apa dia 10 ataupun 9 ayat tentang 9 ayat ini, sebelum daripada kita tengok tu tuan-tuan, dalam Al-Quranul Karim ayat 190 surah Ali Imran, 190 surah Ali Imran. Ayat 190 surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut tentang ayat, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayat li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pertukaran dan malam dan siang terdapat ayat. Kata para ulama, ayat dalam Al-Quran itu membawa makna tanda-tanda. Ayat tu maksudnya tanda. Tuan-tuan rajin dengar dan kita pun rajin hafal, kita pun rajin sebut. Ayatul munafiqi salasatun. Ayat di situ maksudnya apa? Tanda orang munafik tu 3. Jadi ayat yang disebut dalam ayat 190 itu membawa makna tanda-tanda. Dalam Al-Quranul Karim ada 3 jenis ayat. Satu dipanggil dengan ayat Al-Kaun, ayatullah fil kaun, tanda-tanda kebesaran Allah pada alam ini. Tanda-tanda kebesaran Allah pada alam ini dipanggil dengan ayat Al-Kaun.
Dalam Al-Quran Allah Taala sebut, saya tak ingat surah apa. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah pada afaq, pada ufuk alam ini. Tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah kita boleh dapati pada alam ini, dan tanda-tanda kebesaran Allah kita boleh dapati pada ayat suci Al-Quran yang mencerita tentang alam. Tuan-tuan, petang tadi secara spontan mereka minta untuk tazkirah 5-6 minit. Petang tadi pukul 6 di Pantai Merdeka. Saya sebut tentang ayat Al-Quranul Karim yang menyebut tentang laut. Itu adalah ayatullah fil kaun. Ayat Allah dalam alam ini. Ada 40 lebih, hampir 50 ayat dalam Al-Quran yang menyebut tentang laut. Dalam dalam pelbagai bentuk. Ada yang Allah Ta'ala sebut kata, dalam laut itu terdapat rezeki untuk kamu. Allah Ta'ala sebut tentang laut itu sebagai sumber ketenangan. Allah Ta'ala sebut kata laut itu kadang-kadang dia datang sebagai tentera Allah. Allah Ta'ala sebut semua tu. Ayat Allah tentang alam ini. Ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam Al-Quran, tuan-tuan baca ayat-ayat yang seumpama itu, ada 1,300 ayat. 1,300 ayat. Ayat tentang alam ini. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dalam surah Al-Ghashiyah. Cerita tentang alam. Iza sama'u insyaqqaq. Allah Ta'ala cerita tentang apa nama langit. Allah Ta'ala suruh kita tengok ke arah langit. Dalam surah apa? Dalam surah Al-Mulk. Allah Ta'ala suruh kita tengok langit. Farji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Ayat yang seumpama itu, ayat tentang alam dan tentang manusia, ada 1,300 ayat. Okey, satu. Yang kedua dipanggil dengan ayat at-takwiniyah. Tanda-tanda kebesaran Allah pada kejadian dan penciptaan. Tadi ni pada alam ni. Tanda-tanda kejadian Allah pada penciptaannya dan pada kejadian-kejadian yang berlaku. Kematian orang. Tanda-tanda kebesaran Allah. Saya sebut ni dalam 2-3 minggu ni kan. Yang sebelum tu, Doktor Datuk Dr. Harun Din. Mati asal orang mana? Orang Berseri, Perlis. Orang Mohok Mali, Perlis. Mati di California. Lepas tu Ustaz Fadli Al-Yamani, asal orang KL, belajar di Yaman, mati di Gonzau, balik main tanam di. Bukankah itu ada ayat Al-Quran yang menyebut tentang tu? Ayat 34 surah Luqman, Allah Ta'ala beritahu ada 5 perkara siapa pun tak tahu. 5 perkara siapa pun tak tahu. Hang tak usah duk mainlah profesor pak dia ke mak dia ke tok chair dia ke, tak tahu. Profesor besar mana pun tak tahu. Ada 5 perkara. Yang lain Allah Ta'ala kata pergi belajar. Pergi belajar, kamu akan tahu. Kamu akan tahu. Pergi belajar, kamu akan dapat. Tuan-tuan, pakar astronomi kita ada. Ada orang yang pakar dalam masalah apa nama lautan. Ada orang pakar agro angkasa. Ada orang pakar dalam masalah alam ini. Pilah, pilah teliti, pilah kaji. Kamu pilah kaji, kamu akan dapat ilmu. Tapi ada 5 perkara yang dekat dengan kita, Allah Ta'ala kata hampa tak akan tahu. Surah Luqman ayat 34, ayat yang paling akhir. Satu, kiamat. Yang kedua, bila dan di mana hujan akan turun. Inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaiz. Tiga, proses dalam perut ibu. Dalam perut ibu ada 3 proses. 2 manusia boleh tahu, 1 manusia tak tahu. Dalam perut ibu ni ada 3 proses, tuan-tuan. Rekat-rekat. Kita pernah sebut di masjid ni, kita sebut secara rekat-rekat. Dalam proses, dalam Al-A'raf, Allah Ta'ala cerita dalam perut ibu ni dia ada satu proses, dia panggil taghidul arham. Proses masuknya mani lelaki ke dalam rahim perempuan. Itu manusia tak tahu. Manusia tak tahu. Tak tahu, tuan-tuan. Tak tahu. Mana? Tak tahu lah. Saya anak 5, tuan-tuan. Umur-umur kami ni umur 40 tahun, anak 5 orang, 6 orang apa-apa ni. Tak tahu, saya sekadar anak 5, saya tak dan perasan pun bila bini saya mengandung. Tengok-tengok, oh dia habang antum gaduh. Tuan-tuan, tak ada lagi setakat yang kita tahu dia duduk menengok di kantin sekolah kan. Orang tanya, cikgu Munah pasal apa? Dia kata mengandung. Lama mana dah? 4 jam kira-kira pagi tadi. Ada lah tuan-tuan. 4 jam, 5 jam, 3 hari, 2 hari, tak ada. Bila manusia boleh tahu, paling-paling awal,
2 minggu. Lepas 2 minggu tak main haid dan sebagainya. Hak ni manusia tak tahu. Taghidul arham. Yang kedua proses tumbesaran, dia panggil tazdad. Tazdad manusia tahu. Yang ketiga, tadi saya sebut dua daripada tiga. Dua manusia boleh tahu tak? Dua manusia tak tahu. Satu yang manusia tahu. Proses tumbesaran daripada umur 2 bulan, naik 3 bulan, naik 4 bulan, melalui scan, melalui apa, mengikut peredaran zaman, manusia boleh tahu. Proses yang ketiga, nama dia وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَرٍ. Proses ketentuan takdir, manusia tak tahu. Itu dalam perut ibu. Dalam perut ibu. Proses ketentuan takdir, tuan-tuan baca dalam kitab Matan Arba'in bagi Imam An-Nawawi, didatangkan sepotong hadis tentang proses 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga dalam perut ibu. Ketika sampai 40 hari yang ketiga, akan dipanggil para malaikat, disuruh kepada malaikat, uktub rizqah, uktub ajalah, uktub syaqiyan aw sa'idah. Tulislah ajalnya, tulislah rezekinya, tulislah dia ni bahagia ataupun celaka. Hak tu manusia tak tahu. Manusia tak tahu tu siapa yang tak tahu? Orang yang mengandung tu pun tak tahu. Mengandung tak tahu. Tuan-tuan, scan perut dia dia boleh bagi tahu. Dia kata, "Kak, nampak macam nurun sikit ke, macam sosang sikit." Satu ya. Satu. Tuan-tuan ada pengalaman kan? Hikam pun nak dapat pengalaman tu lah. Mana tuan-tuan? Dia apa nama? Proses tu kita boleh tahu lah. Sikit-sikit. Tapi mana ada orang bila dia scan lepas 40 hari yang ketiga dia buat terkejut. Doktor terkejut. Orang yang mengandung tanya, "Pasal apa doktor?" Dia kata, "Saya dah scan dah tengok." Tengok-tengok dia kata, Tentu dah tentang syaqiyan aw sa'idah, celaka ataupun bahagia. Budak ni umur 17 tahun jadi mak rempit, piduk kacau orang depan bank Islam dia lustang. Ha, kacau tuan-tuan. Tak ada siapa tahu. Kita tak tahu nak jadi macam mana. Tak ada siapa tahu. Proses dalam perut ibu. Tiga. Yang keempat, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Rezeki kita esok kita tak tahu. Kelima, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tak tahu di mana bumi kamu akan mati. Tak tahu. Kita tak tahu nak mati di bumi mana. Tak tahu. Jadi tuan-tuan, ini dia panggil apa? آياتullah التَكْوِنِيَة. Tanda-tanda kebesaran Allah pada takwiniya, pada kejadian dan peristiwa. Kematian, musibah, tengok apa nama musibah di alam ini, bencana dan sebagainya, itu semua ada tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga, dipanggil dengan ayat al-maqru'ah. Ayat yang kita baca 6300 ayat itu, semua tu adalah ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Semuanya ada tanda-tanda kebesaran Allah. Dah kita sebut dah tuan-tuan. Mari kita tengok sat. Hak paling menarik yang tuan-tuan, ni kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin. Tuan-tuan ada di rumah mungkin Al-Lu'lu' wal Marjan. Di rumah mungkin tuan-tuan ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ke apa-apa. Tuan-tuan balik lagi, kalau tuan-tuan ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim apa-apa, tuan-tuan cuba perhati dalam fahiris dia, dalam indeks dia, dalam daftar isi dia, daftar kandungan dia, tuan-tuan akan tengok. Hadis yang Nabi cerita bab solat detail, bab zakat detail, daripada mana sumber zakat nak bagi kepada siapa, siapa dia ashab, apa nama orang yang layak untuk menerima zakat, semuanya disebut, imma dalam Al-Quran wa imma dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Detail cerita tentang haji, khuzu anni manasikakum, tang mana nak ambil miqat. Nabi SAW sebut tentang ya lam-lam. Kemudian Nabi sebut tentang Zulhulaifah, Nabi sebut tentang ya lam-lam, Nabi sebut tentang apa nama semua tempat-tempat miqat-miqat ini. Kemudian Nabi kata hunna lahunna wa liman marra alaihinna. Siapa yang ahli kampung tu, ahli yang dia sebut zatu irqin dan sebagainya, itulah tempat miqat depa. Wa liman marra alaihinna, badan bagi orang yang mengikut tempat tersebut. Detail. Dan ada tafsir-tafsir ayat yang kita panggil dengan tafsir bil ma'thur. Ayat ini tafsirnya macam ni, ayat ni tafsirnya macam ni. Tapi tuan-tuan, sampai kepada ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan alam ini, Allah tak, Nabi SAW tak tafsir. Nabi tak tafsir. Tentang benda lain, tentang ayat-ayat, tentang zakat, tentang apa semua, ditafsir. Tapi ayat tentang
apa al-kaun tentang alam ini tak ditafsir dalam Al-Quran Al-Karim. Balik lagi tengok tuan-tuan. Ayat tentang kita sebut tentang apa nama marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, tanda-tanda kebesaran Allah pada alam ini. Allah Taala sebut tentang pertemuan di antara dua laut. Dua laut tu Allah Taala kata apa? Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Bila bertemu dua laut tu, di bawah dia tu seakan-akan ada dinding yang tidak akan mencampurkan dua laut. Dua laut itu merujuk kepada hujung muara sungai, hujung sungai dengan pintu kuala. Belah ni tetap air payau, masuk belah ni tetap air masin. Seakan-akan ada dinding, seakan-akan ada dinding. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Nabi jelas tak? Nabi cerita tak? Nabi tafsir tak? Tak. Tak ada. Pasal apa? Pasal apa mai sampai pada ayat alam? Ayat berkaitan dengan alam, berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan al-kaun, Nabi tak tafsir. Para ulama kata ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tafsir. Yang pertama, memang ini untuk manusia terus mengkaji. Allah Taala kata apa? Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal. Inilah ciptaan Allah. Maka tunjuklah di mana-mana kecacatan pada penciptaan Allah di langit dan bumi. Terus kamu kaji, 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 kaji. Dia suruh kaji. Terus kaji. Memang ayat-ayat tentang alam ini untuk manusia kaji. Manusia kaji. Manusia kaji, manusia teliti, manusia apa semua. Tuan-tuan, ada orang jual ayam. Ada orang jual ayam. Semalam saya ceramah satu tempat. Tanya doktor tu. Ada orang jual ayam. Antara kelebihan ayam tu, Cina ni dia tak tulis ayam tu kelebihan, dia tak tulis. Antara kelebihan ayam tu adalah boleh mendatangkan khusyuk dan menguatkan ingatan. Menguatkan ingatan. Ada lepa jual ayam. Ayam tu dia sebut kena beli ayam tu pasal apa? Ayam tu mahal sikit. Kena beli ayam tu pasal apa? Pasal setiap kali dedak diberi dibaca bismillahirrahmanirrahim. Kacau tuan-tuan. Ada orang main duk cerita kata, dia kata ustaz ni dedak ni baca bismillah apa semua ni, memang ayam ni kita pastikan kehalalan. Tuan-tuan pernah baca hadis tak? Nabi pernah kena racun hasil daripada makan kambing yang dihidang oleh Yahudi. Nabi pernah beli binatang daripada Yahudi dan sebagainya, beli binatang daripada ahli kitab. Apa dah? Masalah nak baca bismillah sebelum makan itu untuk orang. Tuan-tuan, dalam bab sebelum ni kita baca, Nabi kata jelas, ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam, wahai manusia, wahai budak, Nabi panggil Ibnu Abbas, wahai anak, makanlah dengan tanganmu dan bacalah bismillah untuk manusia. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibat. Wahai manusia, makanlah daripada yang baik-baik. Bukan suruh pi bagi ayam baca bismillah. Haru tuan-tuan. Haru. Okey. Tuan-tuan akan perhati, orang banyak mengkaji tentang ayat berkaitan dengan alam ni. Orang mengkaji. Saya tanya tentang vitamin yang mendatangkan ketenangan, dia kata untuk merangsangkan sel dan sebagainya. Itu kena ahli-ahli perubatan. Orang kaji mendatangkan natijah yang cukup baik. Orang Islam semata-mata kerana nak jual, mereka pergi bubuh, diperkayakan dengan 1000 bismillah. Jual ayam 313 buah masjid. Sebuah satu tempat hari ni saya pernah tulis dalam FB, saya pernah ambil gambar tu. Saya pergi 70 para nabi. Ayam daripada 70 telaga, 70 para nabi. Nak pergi cari tang mana? Setakat yang kita tahu tuan-tuan, Nabi kok belah Nusantara ni tak ada. Tak ada. Ada Muhammad Nabi seorang, ada ayah kepada Tuan Datuk Haji Taulan, nama Rasul. Itu bukan Nabi yang diutuskan. Itu kan? Ada Muhammad Nabi, ya, Rasulullah Muhammad Nabi. Lepas tu adalah Rasul, 2-3 orang buah nama Rasul. Mereka ni bukan Nabi dan Rasul yang diutuskan. Tak ada. Mereka pergi cari tang mana ni sampai 70 telaga Nabi ni. Ayam pula nak bawa balik lah ni tuan-tuan, bukan boleh bawa balik banyak. Ayam zam-zam pula ni sampai tinggal 5 liter. 70 telaga Nabi hantar kot mana?
jual 3.5 ringgit, tak padat dengan duk cari 70 telaga Nabi. Merapu tuan-tuan, merapu. Allah Ta'ala suruh kita pergi kaji alam ni, dapat dapatan-dapatan baru. Dapat orang pergi kaji alam tentang herba, boleh buat formulasi tentang ubat dan sebagainya. Kita sekadar nak pergi tambah. Yeah. Orang buat kajian tentang halia, dia bagus untuk apa, bakar lemak apa-apa. Okey, orang tu jual RM30. Kita ambil produk yang sama, kita pergi tulis diperkayakan dengan 30 juzuk Al-Quran, jadi RM45. Tuan-tuan, kacau. Kacau. Jadi pasal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tafsir ayat ni? Pasal memang ayat-ayat yang seumpama ini untuk manusia kaji. Manusia kaji. Ayat tentang ayat ni, wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, dan kami jadikan daripada ayat setiap benda yang hidup. Manusia kaji ya. Manusia kaji keperluan manusia kepada ayat dan sebagainya, harian banyak mana, manusia kaji. Itu tujuannya kata para ulama. Dan yang keduanya, kalau Nabi SAW jelaskan bagi penafsiran yang detail tentang, kita sebut tentang molekul ayat, tentang pH, tentang apa semua tu, ayat tentang tu ada, wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Kalau Nabi jelas macam tu, orang Quraisy Mekah lagi tengah-tengah, mereka tak percaya, mereka lagi susah nak percaya. Kalau Nabi SAW jelas secara mudah-mudah, secara mudah-mudah kan, secara simple lah, menyebabkan orang hak zaman lah pula tak percaya. Atas hikmah itulah ayat-ayat suci yang berkaitan dengan alam ini Nabi SAW tidak tafsirkannya. Ini ruang untuk manusia, ini adalah ruang untuk manusia. Manusia mengkaji, manusia meneliti. Sebab tu tuan-tuan, bila orang meneliti dan mengkaji, maka lahirlah produk baru, lahirlah apa semua, lahirlah apa nama teori-teori baru, lahirlah. Kita tengok macam mana pemahaman sebahagian orang tentang keperluan kepada alam sekitar ini. Cukup cantik. Tapi orang Islam tidak mempercaya, tidak mengkajinya. Orang Islam kira bila kata Al-Quran adalah syifa, buat apa? Tambah diperkayakan dengan 30 juzuk Al-Quran. Ayam 30 juzuk Al-Quranul Karim. Hak tu 30 juzuk Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, ada apa nama lotion baru ni hak keluar 30 juzuk Al-Quran tu. Dia berpunca daripada satu orang beli, bagi kat mak dia. Bagi-bagi mak dia sambil-sambil duk sapu ni, kata baguslah, panas elok. Tengok-tengok tulis 30 juzuk Al-Quran. Lah, aku sapu di kaki dah boleh ke dak? Itulah yang menyebabkan kawan tu pun sedang ambil-ambil tengok. Tu dia, diperkayakan dengan 30 juzuk Al-Quran. Tengok bahan lain sama aja dengan hak orang lain punya krim tu, sama aja. Hak orang lain RM30, hak ni mungkin RM45. Pasal diperkayakan dengan Al-Quran tadi. Kecau tuan-tuan. Kecau. Ayam tak apalah. Ayam sembelih menghadap kiblat dan lain sebagainya. Jadi tuan-tuan, okey. Balik kepada hadis kita ni, 9 soalan ataupun 9 ayat yang ditanya oleh Yahudi itu, apa dia? Yang pertama, jangan menyekutukan Allah akan sesuatu pun. Yang kedua, jangan mencuri. Yang ketiga, jangan berzina. Yang keempat, jangan membunuh jiwa yang tidak bersalah dan tanpa hak. Yang kelima, jangan melaporkan orang yang tidak bersalah kepada raja untuk dibunuh. Yang keenam, jangan menenung nasib sihir. Yang ketujuh, jangan makan riba. Yang kelapan, jangan menuduh al-muhsanat, orang-orang wanita sopan, melakukan zina. Dan yang kesembilan, jangan lari daripada peperangan. Itulah dia dipanggil dengan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Tapi syahid hadis ni nak beritahu apa? Syahid hadis ni, bila Nabi SAW menjawabnya, maka Yahudi ni pun cumlah kaki dan tangan Nabi SAW. Timbul persoalan tentang tangan, tentang kaki Nabi SAW. Ada dalam riwayat yang lain, Nabi SAW larang daripada cium kaki. Adapun cium tangan, itu ada beberapa pandangan di kalangan para ulama yang membolehkannya terhadap beberapa kelompok, yang menghalangnya daripada setiap kelompok,
dan yang sederhana, menggabungkan di antara pandangan yang membolehkan dengan syarat dan menghalang dengan syarat. Maka siapa di antara orang yang kita boleh cium tangan ni? Antaranya adalah orang-orang yang soleh. Antaranya adalah orang-orang yang soleh. Dan kita akan dapati dalam banyak apa nama riwayat, nanti kita akan jumpa riwayat Abu Daud hadis yang selepas ini, tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikucupi tangannya oleh oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Tetapi ada sepotong hadis yang mengisyaratkan kepada kita untuk kita tidak mengihtiram orang semata-mata kerana mencari, yakni bermuka-muka. Kita ihtiram, kita hormat orang dalam keadaan bermuka-muka, yakni kita hanya nak mencari kekayaan yang ada padanya. Man tawadda'a li ghaniyyin 'ala ghina'ihi faqad zalaba faqad zahaba sulusa dinih. Siapa yang tawadhu' kepada, merendah diri kepada orang kaya kerana kayanya, maka telah hilanglah satu pertiga daripada agamanya. Hadis yang seterusnya, hadis yang keenam, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qissatun qala fiha fadanawna minan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqabalna yadahu. Ibnu Umar bercerita, dan akhirnya dia cerita agak panjang, akhirnya dia berkata, kami mendekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kami mencium tangannya. Dalam satu peristiwa, Ibnu Umar cerita tentang bagaimana pertemuan daripada datang daripada beberapa kabilah dan sebagainya. Lalu syahidnya sampai kami mencium tangan apabila disuruh, apabila Nabi SAW suruh tangan untuk bermusafah, kami mengucup tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam siri sebelum ini saya sebut sikit tentang pandangan-pandangan para ulama tentang apa yang disebut sebagai boleh ataupun tidak boleh kita mengucup takbirul yad. Ada kesimpulan di kalangan para ulama yang menyebut takbirul yad kepada orang yang salih itu adalah dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima Zaid bin Harithah al-Madinah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti fa'atahu فقرأ الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فأعنقه فأعتنقه وقلب وقبله رواه الترمذي. Aisyah meriwayatkan katanya Zaid bin Harithah datang ke kota Madinah sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah. Kemudian Zaid mengetuk pintu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun segera bangun menyambut kedatangan Zaid bin Harithah dengan menyeretkan kainnya. Kemudian dia yang kita sebut tadi mu'anaqah, dia memeluk tengkuk, mendakap, dan dia memeluk Zaid bin Harithah. Tuan-tuan, hadis ni tunjuk apa? Hadis ni tunjuk tentang ikramud daif. Bila tetamu datang, bila tetamu datang, tuan rumah sehebat dan sebesar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bangun untuk menerima kedatangan tetamu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bangun untuk menerima kedatangan tetamu. Dalam konteks hadis ni, siapa dia tetamu yang datang itu? Tetamu yang datang itu adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah siapa? Dia hamba. Zaid bin Harithah adalah anak angkat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Yang keduanya, dalam hadis ini kita nak ambil pengajaran tentang mu'anaqah. Tentang mu'anaqah, apa nama orang panggil apa? Berpeluk tengkuk. Kita bila jumpa antara peluk tengkuk, yang kita ni selalunya buat kalau kalau orang balik daripada haji ataupun daripada umrah, nak ambil barakah. Dan satu lagi, apa nama, selepas khutbah raya, lepas raya dia celapak mai tuan-tuan, dia celapak mai, kita tak ada nak buat apa, dia celapak mai tu. Kadang-kadang hak baru ni tuan-tuan jatuh habis mikrofon, terkena kepala dia. Ini nak buat macam mana nasib dia tuan-tuan? Apa nama, mu'anaqah ini adalah juga daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Zarrin
radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhi taliqin. Rawahu Muslim. Abu Zar Al-Ghifari meriwayatkan katanya, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Zar, janganlah kamu meremehkan perkara yang ma'ruf walaupun kecil. Benda yang baik ni walaupun sekecil apa pun jangan pandang remeh. Jangan pandang remeh. Saya nak sebut kat tuan-tuan, tuan-tuan, syurga luas. Dan bukan semua kita boleh masuk syurga dengan satu amal. Boleh jadi kita masuk syurga tu dengan amal yang cukup kecil, yang menjadi penyebab. Kita baca hadis dua hari Rabu baru ni di masjid Sungai Arab. Hadis tentang hadis yang cukup masyhur tentang seorang lelaki yang dahaga. Dia tengah-tengah padang pasir, dia jumpa telaga. Dia masuk ambil air dalam telaga tu. Naik-naik tengok-tengok anjing duk jilat tanah. Dia kata dia ni pun dahaga macam aku juga. Dia pun masuk dalam telaga tu, ambil air buh dalam khuf, dalam apa nama kasut kulit, dalam stoking kulit tu dia bubuh di mulut dia, min fihi, dalam mulut dia, dia angkat naik atas bagi anjing tu minum. Fasyakarallahu lahu, Allah Taala bersyukur baginya. Salah satu daripada nama Allah apa? Salah satu daripada nama Allah adalah Syakir. Nama Allah ni, salah satu daripada nama Allah, Syakir. Syakir tu salah satu daripada nama Allah. Selain daripada nama adik Fadli tu, nama Syakir ni juga adalah nama Allah. Syakir. Syakur, nama Allah. Siapa dia makna Syakir? Syakir ni makna pensyukur. Allah Ta'ala kata, fasyakarallahu lahu. Nabi kata, Allah Ta'ala syukur kepada dia. Syukur maksudnya Allah terima kasih pasal dia menyebarkan kebaikan ini untuk makhluk. Faghafarallahu lahu. Lalu dia Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kata para ulama, dengan dimudahkan jalan untuk dia bertaubat kepada Allah. Dalam riwayat Bukhari, hadis yang sama, disebut bagiyatun min bagaya bani Israel. Pelacur daripada pelacur-pelacur bani Israel. Pelacur. Yang buat kerja itu adalah pelacur. Daripada pelacur-pelacur bani Israel. Tapi pasal apa? Bila dia buat benda yang kecil ya, rupanya hak tu menjadi asbab, menjadi sebab untuk dia dapat hidayah, Allah Ta'ala ampun dia. Fasyakarallahu lahu faghafarallahu lahu. Allah Ta'ala syukur dan Allah Ta'ala mengampunkan dia. Tuan-tuan, benda kecil ya, kita tak tahu kita nak masuk syurga dengan pintu mana. Sebab tu dia kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kamu memandang remeh perkara yang ma'ruf sekecil apapun. Walau, kata Nabi, walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun sekadar kamu bertemu dengan kawan kamu, dengan teman kamu, dengan wajah yang manis. Benar, kita tak tahu tuan-tuan hak mana kita boleh masuk ke dalam syurga Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Tuan-tuan, di masa duk pergi berjalan sikit-sikit ke Syria, di sebuah masjid tu ramai, ada pengajian yang dibuat oleh Syekh. Ada satu orang tua, saya duk perhati dia duk bubuh ayam bagi orang yang mai belajar ni minum. Dan selepas dia bagi ayam, kita pegang tu sambil duk tengok kitab ke macam mana, kita minum, dia tak akan bergerak selagi mana kita tak ucap sesuatu kepada dia. Bila kita ucap jazakallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada kamu, baru dia bergerak. Duk tengok dua tiga kali saja sembang dengan dia, tanya apa saya apa. Dia kata, aku nak himpun doa banyak daripada hamba Allah, mudah-mudahan aku masuk syurga melalui pintu doa daripada orang ramai. Semua pakai sebut jazakallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ke hang pahlawan yang berganda dan lain sebagainya. Mudah-mudahan doa kita buat doa jazakallahu khairan kathira. Itu Nabi kata, bila orang buat baik kepada kita, kita disuruh untuk menyebut jazakallahu khairan kathira. Mana Nabi, apa nama, Ustaz Abdullah Suadi
dia jadi ni, yang main dengan saya ni, dia pernah jadi pengerusi sekali. Habis daripada majlis tu, dia kata apa nama, ahli yang menyampaikan pidato tu orang bukan Islam. Dia kata jazakallahu khairat taufiq, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada kamu dengan taufiq yang banyak. Taufiq bubuh bahasa Arab. Lepas tu dia pun hantar main mesej kat saya. Dia berkata, ah gila ke piduk kawan dengan orang kapiak, piduk kata lagu tu. Saya kata tak, bukan dia kata jazakallahu khairan, dia kata jazakallahu khairat taufiq. Tak kira lah, mana boleh kata bahasa Arab, dia kapiak. Ha, dia pun satu aku kata tuan. Kita doa mudah-mudahan dia dapat taufiq. Mudah-mudahan dia dapat taufiq. Jadi hadis ni nak beritahu bahawa kita, sekecil apa pun perkara yang ma'ruf ni, jangan sekali-kali kita pandang hina. Jangan sekali-kali kita remehkan dia. La tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Saya ada orang buat contoh, macam kita buat gotong royong kenduri. Tuan-tuan, bukan semua orang ada bahagian, bukan semua orang ada kepakaran dalam semua bahagian. Tapi semua orang akan dianggap sebagai menjayakan majlis apabila dia buat, dia buat berdasarkan kepakaran dan kebolehan dia. Tak sama tuan-tuan. Ada orang yang boleh menomeh, ada orang yang boleh hirih daging, ada orang yang boleh apa nama, oh, ada orang yang boleh hirih bawang, kebolehan masing-masing. Ada orang yang masak nasi Apollo, ada orang yang bersembang. Oh, bersembang ni pun kebolehan, bukan semua orang boleh. Bersembang ni pun kebolehan tuan-tuan, bukan semua orang boleh. Ada orang kita naik kereta dengan dia daripada Bagan Serai. Tak, dia pegang-pegang tuan-tuan. Berhenti di Kuala Lumpur. Pop pe macam-macam tajuk. Kuala Lumpur baru berhenti. Kebolehan sembang ni. Ada orang kita naik ke penerbang ni daripada Doha sampai London. Turun di London tu baru dia tanya kita, "Ustaz nak duduk berhari di sini?" Sepanjang perjalanan haram dia tak sembang, pasal kebolehan dia bukan sembang. Kebolehan orang tuan-tuan beza-beza. Demikianlah, bila semua orang pakat guna kebolehan, majlis itu berjaya. Berjaya dengan kebolehan masing-masing, dengan peranan yang dimain masing-masing. Demikian syurga Allah. Nak berjaya masuk syurga Allah, tuan-tuan, kita tak selalu gagah tengok satu orang dia boleh dalam bidang dia. Kita pun nak gagah pergi masuk dalam bidang dia. Tak mungkin tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala bagi syakilah, Allah Ta'ala bagi bakat kepada kita, Allah Ta'ala bagi kebolehan kepada kita. Tak sama. Lalu kecil mana pun benda ma'ruf yang Allah Ta'ala sebut, kita cuba buat. Pasal mana tahu kod-kod melalui pintu tu syurga kita disediakan oleh Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Hadis yang terakhir, yang kesembilan dalam bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma faqala al-Aqra' bin Habis إِنَّ لِي عَشْرَةً مِّنَ الْوَلَدِي مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Hadis ni kalau tuan-tuan raja dengar Radio Ikim, tuan-tuan raja dengar hadis ni. Ustaz Zamri Zainal Abidin baca hadis ni, pun raja siar. Saya dulu raja dengar juga Radio Ikim, tapi pasal iklan apa, iklan coklat minda banyak sangat, hak pelik saya pun tak pernah dengar lah. Jadi tuan-tuan, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW satu hari jumpa Al-Hasan bin Ali, cucu dia. Hasan Hussein ni, nama mereka adalah Al, ada depan tu Al, Al-Hasan dan Al-Hussein. Nabi berjumpa dengan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, maka Nabi mengucup Al-Hasan bin Ali, Nabi cium Hasan bin Ali. Yang tengok peristiwa ni adalah Al-Aqra' bin Habis. Dia kata, sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak lelaki. 10 orang anak lelaki. Ma qabbaltu minhum ahadan. Seorang pun aku tak pernah cium. 10 orang. Aqra' ni ada anak 10 orang anak lelaki. Tapi seorang pun aku tak pernah cium. Aqra' ni dia agak ya, agak tegas. Tak cium tu bukan kadang-kadang kerana sifat tegas dan sebagainya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihani, dia tidak akan dikasihi. Tuan-tuan, siapa yang tak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Itu adalah apa yang dipanggil dengan hukum duwar, hukum putaran. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikian hari-hari yang bersilih ganti di kalangan manusia. Kama tadinu
to done. Macam mana kamu buat, demikianlah kamu akan dapat. Apa sunnatullah tuan-tuan, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Apa yang kamu buat, satu hari dia akan berlaku putaran, akan kembali kepada kamu. Man la yarham la yurham. Kalau kamu tak pernah kasih kepada anak kamu, la yurham, kamu tidak akan dikasihi satu hari kelak. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Jadi tuan-tuan, hadis ni ajak kepada kita tentang sifat rahmah dan syafaqah dan haninul ubuwah. Perlu ada kita ni, bapak-bapak ni, kita ni, orang-orang tua-tua ni, dia kena ada perasaan kebapaan, dia kena ada perasaan rahmah, dia kena ada perasaan syafaqah dengan anak-anak kita. Anak kita tuan-tuan, anak kita itu adalah anak kita yang perlu dirahimi ataupun yang perlu dikasihi. Kalau tidak mengasihi, la yurham, kamu tidak akan dikasihi. Itu hukum alam. Dia akan berulang kan? Dia berulang. Kamu buat kepada bapa, satu hari anak akan buat kepada kamu. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak pernah mengasihi, akhirnya dia tidak akan dikasihi. Jadi tuan-tuan, ada beberapa bab sebelum ni yang kita lengkau sikit. Kerana dia mengulang-ulang hadis tentang assalam, demikianlah hadis-hadis berkaitan dengan assalam. Ada hukum tentang masuk rumah macam mana, ada cerita tentang adab salam macam mana, ada cerita tentang fadilat salam, ada cerita tentang apa nama fadilat musafahah. Kita habis, lepas ni kita akan masuk tentang kitab Iyadatul Marid, cerita tentang menziarahi, menjenguk orang-orang yang sakit. Salah satu daripada perkara yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah iyadatul marid, menjaga menziarahi orang-orang yang sakit. Jadi kita tutup dengan hadis yang paling akhir yang menunjukkan salah satu daripada unsur rahmah dalam Islam, kasih sayang dalam Islam. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Demikian tabiat dan putaran alam ini. Satu hari kama tadinu tudan, macam mana kamu buat, demikianlah kamu akan tuai. Apa yang kamu buat kepada orang, satu hari akan kembali kepada kamu. Demikianlah hukum alam, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita bersama insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita berhenti kat sini 8:35. Saya sampai lambat dan nak terus balik, nak singgah satu tempat lagi. Ada satu tempat lagi. Keluar rumah pagi tadi pukul 6, habis-habis sembahyang, sebelum sembahyang subuh tu keluar. Lepas sembahyang subuh tu balik sat, mandi-mandi rumah, terus keluar, tak balik ke rumah lagi. Tak balik ke rumah. Baca pula hadis yang terakhir ni, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, tidak akan dikasihi. Jadi nak kena balik jumpa anak. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan saya dan tuan-tuan, dan memasukkan kita semua di kalangan orang yang mendengar kata mengikut yang terbaik daripada perkataan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.